So guys, balik lagi bareng gua dan Dermulana di game Arunek ya. Di video kali ini gua akan membuat video dimana ini kalian ada beberapa orang itu minta, "Bang, tolong buatin tips cara cepat buat naikin trust operatornya itu ya." Nah, di sini gua sekalian aja dengan gacha buat Penki, maksudnya Peonic ya. Peonic, entah siapa itu namanya, gua lupa itu kode name barunya itu apa. Oke, kita mulai dari sini. Operator cara cepat naikin trustnya ya, dimulai dari misalkan ini trustnya ini udah abaikan saja itu angka 69 tuh ya. Order rumah 22.000 ya, banyak juga 69. Ini Bang Ade demen banget sama angka 69 cuy, astaga. Ini trustnya sudah 200, yang mana ini setiap masing-masing operator itu memiliki bonus dari misalkan 200 ya kan. Masing-masing operator ini beda-beda ya. Ya, ada yang attack, ada yang def ya kan, ada yang HP dan lain-lain. Oke, cara pertama. Yang pertama, bagaimana cara menaikkan, cara cepat menaikkan operator, yaitu dengan cara kalian farming. Farming di setiap operator ya, setiap stack, baik itu stack story maupun stack event. Nah, biasanya itu stack event itu ada bonus-bonusnya tersendiri itu. Misalkan event blemishine itu nanti bonusnya itu, bonus trustnya itu blemishine, terus ner ya kan, terus bislas ya, dan operator-operator yang ada di sana nanti itu. Pokoknya itu nanti ada diberitahu itu operator-operator mana yang dapat bonus trustnya itu nanti itu, kalau farming di sana ya. Ini misalkan kalian farmingnya di sini 34 ya kan. Nanti ini di setiap farming di 34 ini misalkan, ini kalau nggak salah ini nanti naiknya itu sekitar berapa persen gue lupa, pokoknya nggak banyak lah. Nah, pokoknya nggak banyak itu naik trustnya. Nih misalkan ini contoh, ini kan masih nol ya, kita coba ya satu kali ya. Oke, nah di sini kita lihat berapa naiknya ya. Dapat emas dong. Tadi kan nol ya kan. Oke, berarti setiap stack itu naiknya itu satu. Oke, itu dari yang pertama ya. Oke, cara yang kedua itu dari base ya, dari base. Nah, dari base di sini, di setiap reset daily atau setiap pagi ya. Setiap pagi itu kan ini untuk trust untuk 5 operator yang di control centernya ini ya. Untuk yang setiap jam 6 sore itu ya, setiap reset daily itu khusus buat operator-operator yang bekerja di sini ini. Nah, itu nanti kalau kalian tap ya, kalian tap nanti tuh nambah itu ya, trust improvement. Gua lupa ini berapa naiknya, yang jelas intinya beberapa persen gua nggak tahu, mungkin 2% mungkin. Nah, untuk lebih cepatnya lagi, kalian taruh operator yang kalian ingin cepat naikkan trustnya. Misalkan gua Lapluma ya kan, gua pengen Lapluma cepat naik trustnya. Oke, gua jadiin dia jadi sebagai REEC control center ya, jadi kepala control center. Sedangkan yang lain ini nggak begitu cepat seperti control centernya ya. Emangnya bisa bang? Iya bisa. Nih, dari sini REEC assistant gain trust according the total atmosphere of all room in at your base. Nah, jadi ini mendapatkan trust menurut dari total atmosphere dari semua ruangan ya di base kita. Sedangkan yang floor assistant ini B1, B2, B3, dan B4 mendapatkan trust menurut dari atmosphere di ruangan on corresponding di setiap lantainya ya. Di setiap lantainya B1 itu ya. Jadi kalau ini seluruh ruangan. Nah, itu dia. Itulah kenapa lebih cepat ya.
Ya mungkin hanya itu saja menurut gua ya. Menurut gua cara cepat untuk naikin ras operator kalian. Dan itu saja. Oke, habis ini kita langsung ke gacanya ya. Konnichiwa, dokter. Konnichiwa. Aisatsu tte konna kanji da yo ne. Oke, hidupkan lagu. Aman ya kan? Oke, gas kita gacha ya. Semoga kita beruntung hari ini. Oke, untuk videonya nanti itu gua disamain dengan ada juga yang minta apa namanya buatin video cara cepat naikin trust operator katanya. Ya udah gua sekalian aja ya dengan gacaan Flame of Time Immaculacy. Oke siap. Untuk red up-nya adalah operator baru ya pasti ya. Wow ini siapa namanya nih? Aduh gua lupa namanya. Yang meta ini nggak tahu karena gua nggak kayak dulu lagi ya informasi-informasi gitu. Ini jatuhnya AOE sniper dengan physical ya physical. Oh 10 katanya infinite deh. Gimana tuh infinite ini ya, skill 2 ya ya skill 3 gas gacha. Halo ya halo Bang Ipan, kita langsung 10 ya teori langsung 10. Let's go. Udah maghrib lah. Oke, bintang 5 ini udah pasti. Bintang 6 apakah bintang 6? Oh, bintang 5. Mantap. Ini kali juga harus pakai tiket hitan. Anjing momen racing. Anjing momen racing ya. Embalap juga nama. There goes my man racing. Berapa? 4000. 20. 20 berarti sekarang 21. Sekarang 22. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah ya Allah. Kenapa muncul pula Zoro lagi? Berapa tadi? 22, 23, 24. 25. 26. Oke, istirahat dulu. Habis itu masuk kembali. Hey, mohon maaf lah ya. Saya sering bacot-bacot ini. Kena karma. 20, berapa tadi? 26 ya? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Konnichiwa, dokter. 28. 29. 30. Mantap 30. Oke, 31. Dicintai Fury. 31, 32. 33. Mantap. 34. Mantap. Habis. Bentar. Rp193. Ada 10 ya. Berarti tadi 34, 35. 36. 37. 38. 38. Dokter. 37.
Ya udahlah, ingatlah. Yang jelas 44 nanti. Oke, masih belum. Hai bang, ya hai juga bang David Jordan. Hajimemashite, dokter. 50 ke atas gua udah hancur. Aduh, gua pengen save buat banner limited bangsat. Buat banner limited. Empat puluh empat. Ntar guys, azan, lewatkan azan dulu ya. Itu apa tuh? Itu bisa digerakin swear-nya gimana bang? Ya waifu kan dulu itu si swear baru bisa bergerak. Ya dikit lagi PT cuy. Dokter, atashitachi no jikan wa tatoe 1 funkan dake daro to taisetsu na no. Kono 1 funkan wa muda ni sureba suuhyaku man no sonshitsu dake de naku. Berapa tadi? 54 deh. 54 berarti ini 64. Ya kan? 64. Oke, bintang api-api. Oke, siapkah? Teori swire, swire. Habis ini gua langsung off nih. Dapat enggak dapat? Habiskan aja lah dulu ya. Kere. Boribaru kokumin keibi tai. Ishi minarai no hibiscus desu. Iryo operator no susuro desu. Hajimemashite, dokter. Rodos no chūgai operator, Kazemaru desu. Honjitsu yori Rodos bintang 5. Idoushite maerimashita. Ada bintang 5 tuh. Gua pikir operator barunya. Kōdō yobitai A6 no Popkaru desu. Prime to moushimasu. Masih belum ya. Halo bang ya. Mostima o miharu no ga watashi no sekimu dakara. Koko demo aitsu to issho ni kōdou suru kedo daijoubu. Akhirnya. Dah sip. Kōdō name ga hitsuyō. Fiametta no mama de ii wa. Oh, kōdō name Fiametta. Yakuba no oibore tachi ni tsukerareta yakushoku mo. Oke, okay. Thanks yang udah nonton. Sampai jumpa di live stream selanjutnya ya. Bye bye.